Jangan lupa komen, like, and subscribe di Vlog Up To Date channel. Dan jangan lupa untuk berkunjung di Kilia Adventureland. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kali ini kita berada di wisata yang lagi viral dan baru banget nih. Baru sekitar 2 bulan, tepatnya di dekat Jonggol Garden. Ya, pokoknya dari Tugu Jonggol itu lurus aja dan tidak jauh dari Jonggol Garden ya. Nah, masuknya ini murah banget sekarang apalagi lagi promo. Nah ini dinah lokasinya nih teman-teman nih. Ini lokasinya ada musholahnya, ada lapangan lima sakti, ATV, kids water pool, camping ground dan pokoknya banyak banget nih di sini nih. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya aja harganya berapa tiket masuknya, terus permainannya apa aja. Nanti kita bakal adventure seperti namanya Kilia Adventureland. Oke, kita ke kasir aja. Kita harganya berapa? Oke, guys. Yes, ini bagus banget ya. Rasanya alam banget. Oke, assalamualaikum. Salam. Nah, dengan bahasa apa ya? Kirana. Kirana sama? Oh iya. Ini tiket masuknya ya, Mbak? Iya. Tiket masuk berarti weekday itu berapa? Oh, untuk weekday itu 20.000. 20.000. Untuk dewasa, untuk weekend dewasa 25.000. Oh, berarti sekarang di promo apa harga normal? Harga normal. Oh, berarti 25.000. Iya. Per orang itu. Iya, untuk dewasa. Oke, jadi harga normal dewasa itu 25.000, anak-anak 20.000 ya? Iya. Dan weekday-nya 20.000 dewasa, anak-anak 15.000 nih. Oke, pokoknya lebaran juga harganya sama, Mbak? Iya. Iya. Dewasa insyaallah harganya sama. Apalagi buat nanti liburan lebaran nih, boleh banget ya, kombinasi banget di wisata apa namanya? Kilia ya? Kilia Adventureland. Adventureland. Oke. Jadi kita bayar. Nih, Mbak. Untuk permainannya lagi ada yang bayar apa? Free semua, Mbak? Untuk, dalam itu. Untuk yang free kolam renang anak-anak, iya. Jogging track sama sky bridge. Oh itu, iya. Sisanya bayar ya Pak? Iya, sisanya berbayar. Iya. Berarti dua orang dewasa, iya. Oke nih, jadi kita dapat tiketnya 25.000. Dan bagus banget tempatnya, alam banget pokoknya, sejuk di sini. Oke guys, langsung aja kita ke lokasi. Kita ada di dalam lokasi, apa sih namanya? Kilia Adventureland nih, tuh ada kolam renangnya juga dan pokoknya banyak banget, luas banget tempatnya. Nah, kalian bisa kesini bersama keluarga. Kita lagi ngepok bersama Pidos Channel, mohon jangan lupa di subscribe. Oke guys, kita langsung aja. Tuh, sibuk banget ya. Oke, langsung aja. Nah, jadi ini mungkin buat santai-santai. Oh, ini ada restoran ya? Restoran. Nah. Tuh, jadi nanti akan ada kolam renang atau daerah sini ya, masih hutan ya. Oke guys. Kolam renangnya guys, kolam renangnya buat nyantai. Itu kolam renang kecil ya, nanti ada kolam renang besarnya. Izin. Halo. Oke guys, nih jadi kolam renangnya seperti ini nih. Lumayan rame ya. Karena kita masih pagi di sini. Udah suatu anak-anak juga. Nih. Ini dari Cikarang katanya guys. Oke. Kita kemana nih? Saya Vlog Up To Date. Ini Firdaus Channel, Pak. Aduh, iya. Ya. Makasih, Pak.
setelah kita di kolam renang, kita akan di Rainbow Stage ya. Seperti wisata pecampak dan garden, di sini juga ada Rainbow Stage. Yang bayar lagi ya, weekday itu 10.000, weekend 20.000 nih guys. Playing Fog juga ada, dan archery. Nah guys nih, seperti ini nih videonya. Nah, seperti ini guys. Ada rutenya panjang banget, lumayan ya. Oke guys, nanti kita bakal tanya-tanya. Nah, oke dia nih. Oke. Assalamualaikum Mas. Iya, Bapak siapa? Jales. Oke, okay. Mas Jales. Ini berapa harganya, Pak? Kalau naik ini? Ya, sama weekend. Oh, ini. Rp10.000 sekali. Rp10.000. Selain itu ada apa aja, Pak? Dan tadi ada bacaannya archery ya? Archery sama playbook itu ada sebelah bawah. Oh, sebelah sana. Oh, iya. Oh, ada loket lagi berarti? Iya. Beda lagi? Oh, iya. Oke. Ini berapa panjangnya, Pak? Sekitar 80 meter. 80 meter, oke, siap. Untuk safety, udah safety ya, Pak? Iya. Iya. Ada matras di sebelah sana. Ada matras juga, iya. Kalau laju sekali. Iya, oke, Pak. Oke, ya. Jadi teman-teman yang mau nyobain, boleh banget nih. Cukup panjang banget, 80 meter ya, teman-teman. Oke, guys. Ini kan kita bakal nyoba wahana Rainbow Stage-nya bersama Mas Jales dan Mas Akmal. Oke. Kalau clear aman, lanjut nih. Oke, jadi nyoba slide ya. Jadi ini udah safety banget. Ada dah. Oke. Nah, oke. Jadi kita kakinya nggak ke bawah ya. Aku sudah angkat. Oke, siap Mas. Oke, meluncur ya. 1, 2, 3. Oke. Slide. Aduh. Oke, jadi kita udah nyoba permainan Rainbow Stage nih. Nih, kemasnya. Oke, kita langsung bergegas ke wahana lain nih. Pokoknya di sini enak banget buat adventure, bener-bener adventure ya. Nih. Apalagi buat nanti Lebaran. Pasti ramai banget di sini nih, enak banget. Harganya murah sih, cuma 25.000 itu murah. Nih, guys. Oke, jadi kita setelah ini. Oke, guys. Capek juga ya nanjaknya. Jalan olahraga. Oke. Nah, kita berada di jembatan nih, jembatan adrenalin, guys. Kita ada di jembatan. Buat foto-foto bagus banget. Tuh. Ada panduan wahana sky bridge ya. Jadi dilarang bergendongan, jangan berlari dan banyak banget. Pokoknya buat keamanan kita, guys. Jembatannya. Nah, itu juga ada toilet juga sama. Kita cobain aja jembatannya. Bismillah. Nih, bagus banget pokoknya ya. Ini wahananya. Enggak kalah lah sama di Bandung ya. Tuh, mantep. Mantep banget. Seperti ini. Oke. Oke guys, kita nyobain jembatan sky bridge ya, yang ada di wisata baru di Jonggol. Jonggol rasa Bandung guys nih. Tepatnya di Pilia Adventure Land. Masuknya murah banget, cuma 20.000, 25.000 hari weekend. Oke guys, mari gasken. Oke guys, kita udah nyampe puncaknya ya. Jadi cukup panjang banget ya
panjang banget rutenya. Dan ini kalau tiap malam itu kayaknya nyala guys, ada lampunya. Nah guys, jadi kalau malam itu ada lampunya guys nih, nyala tuh. Ya, jadi bagus banget pemandangannya guys. Ya, oke guys, jangan lupa ya sini. Nah guys, ini jadi penginapannya juga ada di sini. Dan juga taman bermainnya. Oke guys, kali ini kita berada di arena olahraga dan taman bermain anak-anak ya. Ada juga tadi gym dan juga refleksi kaki serta wahana spot foto yang cukup indah banget buat Instagramable. Oke guys, nah, jadi cuman di harga Rp20.000-Rp25.000 kalian bisa menikmati wahana yang ada di sini, bagus-bagus banget. Oke, nanti kita bakal lanjut ke wahana lain. Oke guys, nikmati di vlog up to date. Guys, kita lanjut lagi nih sama YouTuber senior. Guys, kita udah nyampe di wahana ATV Adventure ya nih, jalur ATV ke sini. Nah, ini juga komision segera dibangun di jembatan kaca. Nah, mantap banget, pokoknya ke sini aja nih, guys. Ini karena baru ya, jadi belum semuanya ada. Ini luas banget, guys, nih. Tuh. Ini ada apa sih? Ini mungkin nanti akhirnya kafe kali ya. Ini jadi kafe nih. Mantap banget, Bu. Ini benar-benar adventure ini mah. Capek jalan. Mungkin kedepannya ada ini kali, kayak sepeda atau apa gitu. Nah. Wah, ini Archie Perry nih. Nih guys, ini Archie Perry, Archie Perry. Apa sih panahan namanya? Oh, Archery. Ini Archery guys, ini. Mana ya? Nih guys, nah ini wahana panahannya nih guys, pun archery. Ini nggak ada penjaganya nih, kemana nih? Tidur. Jadi kita mau main juga ini, ya masa lagi tidur tuh. Jadi ya mungkin ada yang mau main panah, boleh banget di sini ya. Nih panahannya, fun archery nih. Ini kayaknya kalau dilihat dari segi panahannya, ini buat dewasa. Yuk, ya guys, kita lanjut aja kita ke bawah. Nah ini buat santai-santai. Hah? Iya, berarti jemputan bisnya. Tadi ke sana nih, tadi. Oke guys nih, nuansanya alam banget guys. Benar-benar ada banyak banget suara burung. Tuh, lihat sekeliling saya. Tuh, benar-benar alam banget guys. Pokoknya, mari kita cobain wisata ke sini. Sejuk banget. Apalagi ajak keluarga. Oh, mantep guys. Benar-benar rasa Bandung ini. Oke, lanjut aja guys. Oke guys, lanjut aja guys nih, seperti ini nih. Nah mungkin ini baru ada satu ya standnya, jajanan. Nah guys, nah ini juga ada denah lagi nih, ada gejebo-gejebo, enak banget nih. Nah ini juga ada rute lagi. Pokoknya bagus banget. Nah ini playing fog. Nah ini playing fog nih guys nih. Nah ini playing fog dan lumayan jauh ya. Tuh rutenya ke sana. Si mas. Nah, ini komision nih apa nih? Ini apa komision apa nih mas? Glamping ground ya. Oh iya. Rencana di sini ya.
Oh, Basana. Oh. Hah? Samping kali. Oh, mantep. Enak banget. Alam banget nih. Jadi ini commission camping ground. Ini nuansanya mantep banget deh. Tuh guys, playing vlognya, wah, ada kali guys. Adrenalin. Mantep banget ya guys. Playing op, playing pok nih bersama si masnya. Nih, jadi harganya tuh weekend berapa mas? Weekend 30. Hari biasa 20. Jadi sudah safety banget ya mas? Sudah safety. Dan di sini juga ada petugasnya selain mas. Namanya siapa mas? Saya Dery. Dery, ya. Sama satu lagi siapa? Nasrul. Nasrul. Oke. Okay. Jadi tenang aja ada dua petugas di sini. Jadi aman ya bang. Oke okay, bang. Bang, makasih banyak ya bang. Semoga makin ramai tempatnya. Oke. Okay. Thank you bang. Oke okay, guys, lanjut lagi. Kita ke tempat lain. Dan ini luas banget guys, bener. Ini kayak hutan ya guys. Nih. Kita dari Cilengsi ke Jonggol. Kita lanjut lagi. Ini kayaknya udah di ujung nih. Jadi kita bakal kembali ke tempat yang tadi. Oke guys, nih kita sudah berada di akhir. Jalan-jalan tadi luas banget. Pokoknya wilayahnya luas banget. Harganya murah, banyak wahana di sini. Dan diantaranya ini panahan archery ya. Oke guys, pokoknya jangan lupa di subscribe, like dan komen vlog update. Dan jangan lupa kunjungi Ria Adventureland ya.